Informasi lainnya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum hari ini kembali menggelar rapat bersama tim pemenangan 3 paslon untuk mematangkan debat Capres-Cawapres. KPU memutuskan debat Cawapres tetap didampingi Capres. Rapat dimulai pukul 3 Rabu sore membahas kelanjutan format debat Capres-Cawapres. Tak hanya format debat, rapat juga membahas panelis hingga moderator. Nantinya saat debat berlangsung, masing-masing tim paslon hanya mendapat 50 undangan. Debat perdana akan dilaksanakan 12 Desember 2023 di kantor KPU. KPU memastikan saat debat, Capres dan Cawapres akan hadir. Namun ada porsinya masing-masing. Sepenuhnya jadi porsinya debat Capres ya Capres, debat Cawapres, debat Cawapres. Berarti porsinya pasangannya hanya di kursi ya Pak, naik ke atas panggung ya Pak? Ketika Capres yang berdebat, Cawapresnya tetap di kursi atau naik panggung juga Pak? Pun sebaliknya. Atau belum fix Pak finalnya soalnya? Sudah. Jadi didampingi. Kalau yang bicara Capres ya, Cawapres ikut mendampingi. Kalau yang bicara Cawapres, Capresnya mendampingi. Tapi yang bicara kan sebagaimana kesempatan untuk bicara kan di Capres, Cawapres kan sudah ada pembagian debat 1-5 kan.